Ernie. Jalan santuy, bro. Lu kira apa, bro, ini, bro? Halo guys, welcome back to my channel, Seto Cipau. Oke, kali ini saya akan memainkan game Ernie the Sick and the Secret of the Season. Of Seasons, oke. Game ini bisa kalian dapatkan di Nintendo eShop seharga $40, ya tepatnya sih $39.99, tapi ya dibuletin aja $40. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome. Dan bagi kalian yang belum melihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, let's go, let's play the Ernie the Secret and the Secret of Season. Oke, seperti apa gameplaynya? Yang pasti ini ya gameplaynya petualangan, ya saya sangat suka petualangan. I like petualangan ya guys. Kalau kalian gimana, suka game apa guys? Kayak saya suka horror, tapi nggak mau dikagetin guys ya. Nggak tahu. Ya pokoknya kalau dikagetin langsung bete guys. Jadi biasanya kalau nonton bioskop ya, pas lagi serem-seremnya saya biasanya sering tutup muka gini guys, ngintipnya di celah-celah ini. Pokoknya nggak mau dikagetin. Oke. Okay. Not that one. How about this one? When the kita skip dulu ya. Lammas died. Nah, we read that one yesterday. Oh. Gak bisa di skip. Wait, wait, wait. Here we go. My favorite. Nah, oke. Okay. Sip, sudah. Tadi sengaja saya skip ceritanya karena nanti kita akan fokus ke gameplay ya, let's play ya soalnya. Oke. Okay. Ya nanti kalau sudah tamat Windbound atau Mario Odyssey kita akan main Ernie ini ya. Terus sementara kita lihat trailernya seperti apa gameplaynya ya, supaya kalian tahu dan tidak merasa rugi beli game ya, game Ernie of the Season ini ya. Oke okay guys, analog kiri seperti biasa, analog kiri untuk jalan-jalan, analog kanan buat muter-muter kamera ya. Biasanya sih kalau yang punya penyakit motion sickness ya agak sedikit pusing lah main game ini ya. Ya gini, gamenya model-model kayak karakter Disney Mulan ya, muka-muka ya ini ya. Oke teman-teman, aduh tadi suruh apa ya. Oke, nah kita keluar dari rumah. Hari ini juga ada di PC ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau main di PC bisa juga, tapi saya dimainnya di Nintendo Switch ya. Oke, dengar-dengar nih Nintendo Switch tahun 2021 ngeluarin yang terbaru ini, ya nggak tahu itu hanya upscale 4K atau penerusnya Nintendo 3DS dengan chip yang lebih powerful ya. Wow, oke, okay. Ini bisa kalian lihat ya, ini pemandangannya khas Tiongkok ya. Ya, ala-ala Disney Mulan ya. Ya, by the way, itu Mulan sudah keluar tuh di Netflix ya, kalian bisa streaming juga. Wah, ini promosi Netflix ini ya. Bayar berapa ini sama Netflix saya nih? Wih, guyonan guys, oke, okay, setan. Wow, ini mapnya, gede juga. Nah, kalian lihat ini frame rate-nya agak drop tapi tidak masalah sih buat saya. Nah, oke, okay. Kemudian get to the marketplace. Oke, okay, kita akan ke marketplace. Nah, kalau di dunia nyata itu adalah toko hijau. Toko hijau sama toko orange sudah kalian tahu kan.
Oke, teman-teman, saya geser kameranya saya dulu ke kiri kalian supaya bisa lihat mapnya ya. Mapnya ada di sebelah kanan ya kalian ya. Kalau kalian bisa lihat itu kita jalan kemana itu bisa. Oke, kita ke marketplace kan. Kemungkinan marketplace itu tanjanya seperti icon. Nah, kayak icon apa? Jualan biasanya. Wow, wow, wow. Kok tiba-tiba ada monster gini, teman-teman? Wow, wow, sudah battle ini, teman-teman. Set L to lock on. Oke. Okay. Woi, 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 woi. Oke, okay, Y untuk attack. Wow. Oh, monsternya agak jelas nih. Wow. Ikutin sama Ari. Oke, teman-teman. Kita akan attack B untuk roll. Oke, untuk menghindar ya, bukan B. Ini sistemnya kayak Zelda, teman-teman. Udah hati-hatinya kayak kayak Zelda ya, di pojok sebelah kiri kalian ya. Kita gambar hati-hati, akan ada itu adalah darah dari kita, teman-teman. Oke, ini bisa juga parry, harus parry tekan Y untuk attack ya. Ayo, let's go, kita parry. Dah. That hurts. You almost took my eye out, you scoundrel. Oke, kita skip, skip. Oke. Bring the fling sword home. Bisa kalian dilihat di pojok layar kanan bawah. Itu ada tandanya. Jadi, kalau main game ini pasti nggak akan nyasar ya teman-teman, karena ada petunjuknya di map ya. Oh, ini frame rate-nya agak drop-drop dikit lah ya, tapi nggak terlalu berasa lah teman-teman. It's okay. Kita akan kembalikan flint sword, oke. Okay. Loading, ini loading screen, loading screennya kita bisa lihat. How bad the weather is, I'm still going to be delivering your packages, no matter what. You should have seen the. Ya, ini desainnya kayak Mulan-Mulan ya, bener ya. Humbling beginnings. Oke, okay. Kita sudah menyelesaikan questnya. Borrow the flint archer. Okay, flint archer. Where you go? Oh, ini. Okay, kita sudah ngambil flint sword ya. Flint archer. Flint archer, what's there? Oh. Oke, okay. Clean a chair. Kita melewatkan sesuatu di sini. Kita harus cari clean a chair. Oke. Okay. Where's the clean a chair? Kita coba lihat di sini, teman-teman. Apakah ada clean a chair? Oke, kita potong rambut dulu. Wow.
Being a cheer. Oke, sudah potong rambut, kemudian kita kita ke Flint a cheer ya. Flint a cheer. Oke. Tekan A untuk jump ya, teman-teman ya, bisa lompat ini. Oke. Oh, ternyata Flint a cheer ada di dalam rumah, teman-teman. Karena kita keluar tidak bisa, jadi harus kita cari dulu itu Flint a cheer. Where is the Flint a cheer? Kita cari-cari, teman-teman. Flint a cheer. Flint a cheer. A cheer. Oh, wow. Oke. Okay. Oh, tekan analog kiri untuk menunduk. Nice. Akan masuk sini, teman-teman. Oh, jangan rahasia ini, teman-teman. Nice. Sip. Oh, kita dari mana nih? Oke. Okay. Di kamarnya si Flynn. Oke, okay, sepertinya ganti baju nih, teman-teman. Oke, okay, ya mirip-mirip Mulan ya. Cewek terus potong rambut, terus jadi cowok. Ya, model cowok gitu. Nah, ini mirip-mirip Mulan sudah. Mulan ya kan gini. Kan rambutnya panjang, mungkin potong rambut atau diikat. Jadi cowok gitu. Ya, sudah mirip-mirip lah. Oke, kita akan keluar ya, teman-teman. Apakah di game ini ada world map-nya? Yo, kalian pasti penasaran kan? Game-game kelasnya ada world map-nya, world map. World map itu adalah pertama kali dikenalkan di serial ya. Game-game SNES jadul sudah ada world map-nya sih. Final Fantasy ya, itu sudah memperkenalkan world map untuk pertama kalinya. Final Fantasy, kemudian apa lagi ya, Breath of Fire ya, game-game klasik zaman dulu memang asoy, mantap-mantap lah. Oh, apa itu? Wow, meteor jatuh, teman-teman. Winter Season Crystal. Oke, kita akan search dulu Winter Season Crystal. Oke, kita bisa cari di sini clue-nya dulu, teman-teman ya. Wow, ini mendadak 60 FPS ya, FPS-nya naik sih di sini, teman-teman. Wow, ini nggak bisa ternyata di sini. Oh no. Oke, kita akan turun, teman-teman. Wow. Oh, kenapa nggak berenang ini, cuy? Apaan ini? Oh, jalan rahasianya ada di balik air terjun. Ini apa-apaan nih game?
Oh, di dalam air nggak bisa renang, hanya berjalan santuy. Yang bener aja ini. No, lihat no. Gak renang tapi jalan santuy, cuy. Apa-apaan ini? Kayaknya nggak belum diupdate kayaknya ini. Lihat nih. Jalan santuy, bro. Lu kira apa, bro, ini, bro? Look at that. What the hell is this? Jalan santuy, gak ada. Lama-lama di dalam air ya, no problem. What the hell? Ya itu mungkin anggap aja bug ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke kristal ya. Terus kristal clue. Oke, kita akan tanya di sini ya. Wah, diajak main petak umpet enggak dulu, bro. Ini di sini kita lagi cari kristal, kamu ngajak main petak umpet, bro. Tuh, kok di sini bisa? Bisa berenang tadi di sana nggak bisa berenang? Aiyah, maunya apa sih ini tuh game? Keren. Dalam air bisa loncat, cuy. Wah, apa-apaan ini? Menunya aja juga nggak ada. Oh, ini ada sih. Tekan minus minus, tombol minus di Joy-Con atau stick kalian, Pro Con kalian. Oke, ini bisa ganti kostum nanti ya pada akhirnya. Udah pakai Max and Head. Bisa upgrade equipment, capability-nya nanti bisa consumable dan equipable. Ya lumayan lah, nanti kita akan mainkan setelah Windbound dan Mario Odyssey sudah tamat ya teman-teman. Makanya jangan sampai kelewatan. Pantangin terus channel Seto Chikpao ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke atas. Ya, ini game-game khas petualangannya kayak Zelda dan teman-temannya ya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk incip-incip dari The Eerie of the Season ya. Eerie, what apa ya judulnya? Eerie and the Secret of Seasons. Oke. Okay. Yes, this demikian incip-incip ya dari Seto Chikpao untuk game Eerie and the Secret of Season ya. Kalian bisa dapatkan game ini seharga $40. Ini game murni petualangan ya. Ya meskipun ada bug kayak tadi yang nggak mungkin bisa jalan santuy ya di dalam air dan nggak ada red levelnya, jadi kalian bebas mau jalan. Tapi ada beberapa tempat yang kayak tadi sungainya agak dalam, itu kita bisa berenang ya. Ini mungkin nanti di update selanjutnya, mungkin di patch ya, sama developernya bisa diperbaiki bagian-bagian yang janggal seperti itu ya. Oke, thank you for watching guys. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, Seto Chikpao undur diri. See you on next video. Bye-bye. Seto Chikpao.